Ini mereka mau dibawa kemana? Mereka anak-anak aku. Mereka juga anak-anak aku. Aku yang mengandung dan melahirkan mereka. Mau makanan enak, ibu beliin. Baju-baju bagus, ibu beliin. Ibu janji. Ayah juga ikut kan, Bu? Iya. Ayah nanti ikut. Nanti ayah nyusul aja, sayang. Yang penting kakak sama adek sekarang ikut ibu dulu. Oke? Setelah makan ini kita langsung beres-beres ya. Kita siap-siap ya, Kak. Iya. Oke. Nih, ada cobain dulu minum ini. Hana. Ibu, ayo pulang. Ayah, sini ya. Banyak makanannya. Kembang naya, ayo. Kakak. Ayo ya, ayah. Dengerin ibu. Yuk, sekarang kita pergi yuk. Tapi ini makanannya gimana, Bu? Udah gak apa-apa, sayang. Nanti kan tapi, Bu. Nanti ibu beli lagi lebih banyak ya sayang ya. Ayo kita pergi sekarang. Yuk. Enggak. Ini mereka mau dibawa kemana? Mereka anak-anak aku. Mereka juga anak-anak aku. Aku yang mengandung dan melahirkan mereka. Jadi aku yang berhak untuk merawat mereka. Ana. Gak ada seorang pun yang boleh bawa Sharma dan Amanda dari rumah ini, termasuk kamu. Kalau kamu mau pergi, ayo kita pergi sama-sama. Mas, kenapa kamu gak sadar diri sih, Mas? Kamu itu gak bisa ngebahagiain kita, termasuk anak-anak. Jadi lebih baik sayang sama aku. Ayo sayang. Ibu sama ayah jangan berantem. Iya Bu, jangan berantem terus. Iya sayang. Yuk sekarang ikut ibu yuk. Ayo. Kamu mau kemana sekarang? Tinggal di mana kamu sekarang? Kemanapun aku pergi itu udah bukan urusan kamu, Mas. Status kamu masih istri. Aku masih berhak untuk tahu. Ayo kak, enggak. Udah, lepasin. Hana. Ibu. Hana. Ibu. Ayah. Hana. Tolong, aku mohon tolong kamu jangan pergi. Kita masih bisa perbaiki ini semua, Hana. Kita masih bisa mulai semuanya dari awal lagi, Hana. Aku mohon sama kamu, Hana. Aku udah gak mau hidup susah lagi di kontrakan ini, Mas. Semua masih bisa diomongin. Kita cari solusinya sama-sama. Solusi? Solusi apa? Kamu tuh gak bisa apa-apa, Mas. Kalaupun kamu berusaha untuk kita, kamu gak akan bisa membuat hidup aku dan anak-anak berkecukupan. Hana, setiap rumah tangga pasti mengalami ujian hidup. Dan untuk saat ini kita diuji dengan ujian materi, Hana. Aku yakin kok. Kita bisa laluin semua ini, asal kamu di samping aku. Asal kamu ngedukung aku perlu dukungan dari kamu. Sampai kapan? Setahun, dua tahun masih wajar. Ini dianggap ujian rumah tangga. Tapi kita sudah 10 tahun bersama, Mas. Dan hidup kita masih seperti ini. Semakin susah, bahkan aku capek hidup susah sama kamu, Mas. Istighfar, Hana. Kita ini masih suami istri. Di
di luar janji kita untuk sehidup semati. Kita punya janji di depan keluarga besar kita yang harus kita hargai. Kita punya janji di depan Allah yang Maha Kuasa yang harus kita penuhi. Janji kamu bilang. Aku udah gak tahu berapa kali dengar janji manis kamu untuk membahagiakan aku dan anak-anak. Tapi mana buktinya, Mas? Mana? Semua itu butuh proses. Aku tahu semuanya butuh proses. Tapi gak selama ini, Mas. Kamu mau aku dan anak-anak kembali lagi. Kamu harus menyanggupi semua kebutuhan hidup kita. Apa kamu bisa ngelakuin itu semua, Mas? Enggak kan? Untuk sekarang emang kebosan. Tapi nanti insya Allah aku pasti bisa. Aku yakin aku pasti bisa. Aku gak mau nanti. Aku mau sekarang. Udah dong, ayo sama ibu jangan berantem. Kakak diam dulu ya. Ibu mau bicara sama ayah. Mas. Aku mau. Kamu talak aku sekarang juga. Kamu gak bisa ngelakuin apa-apa kan? Ini artinya kamu gak mau berusaha untuk kita semua hidup jauh lebih baik lagi. Ayo ikut ibu. Aku emang belum bisa ngebuat hidup mereka berkelimang dengan materi, Han. Tapi aku gak akan biarin siapapun bisain aku sama putri-putri aku. Sekalipun itu kamu, siapapun itu. Stop! Cukup! Aku gak mau dengar penjelasan kamu! Aku gak mau dengar penjelasan kamu! Mereka gak boleh pergi. Bagian kalian bukan ayah. Ibu, aku dapat tega sama ayah. Kata ibu, ayah diajak. Tapi kenapa ayah malah ditinggal? Kenapa ibu tega? Yeah.
Sama ibu aja ya, biar Ade sama ayah. Tapi Ade maunya kumpul, Kak. Kakak nggak mau kalau ibu terus marahin ayah. Ibu jaga ayah ya, kakak juga jagain ibu. Sherma, jangan. Jangan. Nanti kita masih bisa ketemu di sekolah kan, Dek? Iya, Kak. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kakak juga ya.